Halo YouTube, kembali lagi dengan channel saya. Untuk kesempatan pada tengah malam ini, lebih tepatnya pukul 00.11, saya ingin memberikan satu buah trik khusus untuk midnight. Khusus untuk midnight ya. Trik ini bukan untuk trik 24 jam, melainkan bagaimana cara ketika Anda melakukan browsing atau menggunakan paket data midnight di waktu tengah malam, paket Anda tidak berkurang sama sekali. Caranya cukup simple dan tidak membutuhkan banyak apa istilahnya banyak cara. Hanya kalian mengatur settingan berikut ini. Untuk pertama, saya akan tunjukkan dulu kuotanya. Kita ketikkan flash spasi info V2. Oh maaf, ini kurang kesini. Kita ketik flash spasi info V2. Baik, patokan kita untuk kuota VideoMax 3631 dan kuota midnight 07 lokal 9922. Selesai patokan kita di sini ya. Pertanggalnya sudah jelas dan jamnya juga sudah kita lihat ya, 00.13. Ini paket midnight dan saya menggunakannya di tengah malam dan waktu midnight juga. Oke, lanjut. Apa yang kalian butuhkan ketika apa istilahnya? Ketika sudah mendapat sampai dari sini, kalian hanya cukup mengganti settingan ini, APN. Kalian rubah APN-nya menuju ke Sabar BRN 4. Cukup itu saja tanpa harus menyeting yang lain-lain. Server pun kalian kosongkan, jangan diisi. Hanya jenis autentikasinya kalian isi ke PAP atau CAP. Selesai. Hanya diganti ke APN Sabar BRN 4 dan kalian menggunakan jenis autentikasi PAP atau CAP. Oke ya, mari kita melakukan uji coba tesnya. Kita coba untuk dua kali percobaan ya. Kita masuk ke YouTube. Setelah itu kita masuk ke ini apa istilahnya game online. Sebentar, saya nyari ini dulu, nyari video yang enak dilihat. Baik, kita buka YouTube lagi. Nah, ini kita dengarkan CS dulu ya. Sepertinya masih leadingnya masih lama. Sebentar, nah ini sudah terbuka. Kita tekan play. Tumben, biasanya midnight ini kenceng, ini kok enggak begitu kenceng. We leave it, everything behind.
Ya, seperti kalian lihat, kita sudah menjalankan video ini cukup lama ya, separuhnya sudah. Mari kita coba cek dulu sekali lagi. Nanti setelah itu kita coba game, coba lagi. Biar enak dua kali percobaan. Sekarang kita cek flashnya lagi. Flash spasi info P2. Baik, mari kita tunggu dulu. Ini masih proses. Flash spasi info V2. Nah, ini baru masuk. Seperti kalian lihat ya, kuotanya nggak berkurang, masih sama 9922 untuk midnight-nya, 3631, 3631 dan 9922 midnight aman. Kita coba lagi sekali lagi untuk bermain game MOBA, Mobile Legend, Mobile Legend, MOBA. Kita coba untuk buka aja, nggak usah main, karena kalau main jelas lama. Kalian juga paling nggak suka ngelihat saya lagi main MOBA. Saya sendiri pun jarang main MOBA. Ini hanya untuk keperluan bikin video aja, biar kekinian gitu ya. Kita tungguin ya sampai dia terbuka. Dan trik ini sebenarnya bukan baru kali ini saya nemukan, ini sudah lama ini. Jadi setiap kali kalau misalkan saya butuh malam gitu buat upload file yang gede banget gitu, ya itu pakai kayak gitu. Jadi walaupun saya upload sampai berapa giga gitu, aman flashnya segitu-gitu aja. Kecuali kalau saya ganti ke VPN yang lain. Kadang itu gini, ada kasus pas waktu saya ganti ke server VPN 4 itu datanya itu macet, nggak bisa jalan. Jadi dia nggak bisa jalan datanya. Akhirnya pas tak ganti lagi ke VPN default yang mestinya buat midnight kayak Telkomsel atau internet, itu dia nggak mau jalan juga, sudah kekunci gitu loh. Makanya kalau pakai VPN 4 bisa jalan ya syukur, kalian bisa sepuasnya. Itu pun cuman bisa malam ya. Kalau untuk 24 jam mungkin jangan tanya ke saya lagi. Itu apa ya, saya bilang untung-untungan kalau bisa dapat kayak gitu. Nih, kita coba buat loading aja. Ini kan udah cukup ya, maksudnya udah cukup lah data yang kita butuhkan. Saya sebenarnya kalau buka MOBA ini lebih seneng lihat apa sih, lihat hero-nya itu loh. Mana ya hero, kalau lihat hero itu ya, saya sendiri tuh nggak ngerti tombol-tombolnya ini. Kalau lihat hero itu mana, hero, hero mana hero, ya taunya ya gini-gini doang. Ini cuman dipencet-pencet. Mana ini? Kalau lihat hero, saya kok bingung. Mana ya? Live stream, shop, shop, shop buntut, shop ayam, Lucky, Sale. Nah, ada Lucky, ada Sale. Ini apa ini? Oh, ini suka lihat-lihat kayak gini. Cuma lihat doang. Ini dibelinya pakai apa ya? Oh, pakai biru-biru berlian. Berhubung nggak punya berlian dan nggak bersayap, ya sudah, cukup sekian dulu. Kita cek lagi, kita keluar, kita ketikkan lagi flash spasi info V2. Jika berhasil, saya bisa ambil kesimpulan dengan pasti. Tapi ya gimana lagi, memang kesimpulannya ya sudah pasti, karena memang ini bukan cuma sekali ini saya tahunya trik ini sudah agak lama ini.
ya masih tetap ya 36 31. Jadi video mix saya enggak ter ini sama sekali terjamah, dan midneck juga tidak terjamah sama sekali, masih 9922. Triknya cukup mudah, hanya ganti APN ke Saber BRN4. Oke, tidak ada ini ya, tidak ada settingan apa-apa, dan jangan mikir kalau ini IP sakti juga, ini murni midneck hanya karena pakai APN Saber BRN4. Kalian tidak terpalak kuota midnecknya. Oke, sekian info dari saya, semoga kalian suka, dan jangan lupa tombol loncengnya untuk subscribe yang sudah subscribe ke channel saya, biar kalian nggak ketinggalan info, dan jangan lupa like juga.